Dalam kes ni, saya melihat gurauan lead to bully. Hukuman maksimum dia 30 tahun dan kena denda juga. Bila trak polis datang dalam keadaan mengundur, masa tu macam saya dapat menganggaplah kiranya Damin dah tak ada lah masa tu. ...28 Ogos 2022. Tandas awam terbiar di Taman Permainan Puncak Alam Selangor ini menjadi lokasi tragedi gurauan maut dua rakan. Ketika kejadian, Muhammad Damin Mikhail dipercayai tidur di sofa berhadapan pintu tandas sebelum rakannya menyalakan api di bawah sofa dengan niat bergurau. Apabila asap menebal dan api semakin marak, dua rakan mangsa dipercayai lari keluar. Mangsa yang terjaga daripada tidur dalam keadaan separa sedar bagaimanapun melarikan diri ke dalam tandas. Setelah menerima panggilan berhubung kejadian pada jam 2.35 petang, pasukan bomba dan penyelamat Bestari Jaya dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba, anggota bomba segera melakukan pemadaman api selama kira-kira 5 minit dengan anggaran kemusnahan hampir 20%. Saya Nosri Muhammad, ahli psikologi dan juga kaunselor berdaftar. Dalam kes ini, saya melihat di mana gurauan ataupun teasing lead to bully. Dalam psikologi, kita panggil term epicaricacy, di mana kegembiraan, a joyful, melihat kesengsaraan orang lain walaupun ianya berniat ataupun tidak berniat. Berusia 16 tahun, pelajar tingkatan 4 itu disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan KKM di lokasi kejadian. Anak kelima daripada 6 adik-beradik, Muhammad Damin Mikhail digambarkan sebagai seorang yang sangat ringan tulang dalam membantu keluarga. Kehilangan Damin menjadi kesan terbesar, terutama buat ibunya. Nama saya Hizanawati binti Abu Bakar, ibu kepada Muhammad Damin Mikhail bin Kamsul. Pada hari kejadian tu, arwah minta kebenaran dengan saya untuk keluar pergi lepak mamak. Lepas tu bila dengar dia kata nak keluar dengan kawan dia dan kawan dia nak ambil dia. Sebab hari tu dia tak boleh bawa motor sendiri disebabkan dia ada luka di jari dia. Lepas tu dalam pukul 12 lebih, saya ada mesej dia tanya dia di mana. Dia cakap dia lepak dekat kedai mamak, dia kata. Okeylah cakap. Dia kata dia dah makan nasi goreng dan dia dah makan ubat. Lepas tu dalam 2 lebih lagi, ingatkan dia lagi, Damin jangan lupa pergi cuci luka tu. Lepas je mesej dengan arwah ni, saya pun kiranya pergi ambil wuduk solat. Solat kat sini, tiba-tiba bagi salam tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Perbualan nota suara menerusi aplikasi WhatsApp ini menjadi perbualan terakhir buat Damin dan ibunya. Nanti Damin terus tanya dekat situ tau, boleh tak buka jahitnya nanti kat situ. Detik 2.26 petang, perbualan ini adalah saat gurauan di tandas terbiar bermula. Anggarannya dalam pukul 3 lah masa tu kot kan. Lepas tu adik dia ni buka pintu, lepas tu dia kata ibu kawan Damin datang. Tu cakap kenapa? Ada hal apa? Tu cakap Damin terperangkap, cik, dia kata. Dalam kebakaran, futsal terbakar. Teruk ke? Cakap macam tu. Lepas tu dia kata, jomlah ikut saya tengok, dia kata. Sampai dekat tempat kejadian tu, nampak macam polis dah buat garisan lah. Polis buat garisan. Tapi masa tu saya masuklah juga garisan tu. Saya tanya seorang polis, cakap apa sebenarnya yang berlaku. Macam itulah, yang dalam tu anak saya, cakap gitu. Dia kata macam mana keadaan dia. Lepas tu dia kata tak dapat dipastikan lagi, kena tunggu KKM datang, dia kata kan. Lepas tu kita pun macam keluar kulu kilir, tak tahu kita nak inform apa. Adik-beradik pun kita tak pasti lagi dia ni ada ke tak ada kan. Bila trak polis datang dalam keadaan mengundur, masa tu macam saya dapat menganggaplah kiranya Damin dah tak ada lah masa tu. Hasil pemeriksaan menemukan mangsa Muhammad Damin Mikhail masih lengkap berpakaian. Mayat mangsa ditemui terbakar selepas api kebakaran tandas terbiar itu dipadamkan pihak bomba. Damin disahkan meninggal dunia pada jam 2.47 petang oleh petugas KKM di lokasi kejadian 21 minit selepas membalas mesej daripada ibunya.
difahamkanlah masa tu kiranya sofa tu dekat dalam store tu dia macam berbentuk L. Sofa yang pertama tu dibakar tu dia berdepan dengan pintu masuk. Jadi masa dia bakar first yang dekat pintu masuk tu, seorang tu dah sedar akan macam dah berasap apa semua, dia melompat keluar. Diorang cuma memanggil daripada luar. Dan Damin ada menyahut masa tu. Damin kata, aku tak larat lah. Dia kata macam tu. Lepas tu diorang panggil, lepas tu mungkin dah marak-marak lagi kan. Tu Damin macam dah senyap. Diorang panggil-panggil, Damin dah senyap. Lepas tu Damin macam pergi masuk ke tandas tepi. Ada ceruk dekat tepi tu, dia meninggal dekat situ lah. Menurut Ketua Polis Selangor ketika itu, Dato' Arjunaidi Mohamad, kes disiasat mengikut Seksyen 304 Kanun Keseksaan iaitu kematian tanpa niat. Kedua-dua rakan mangsa yang berusia 15 dan 16 tahun telah ditahan ketika itu bagi membantu siasatan. Hasil ujian saringan air kencing terhadap kedua-dua remaja itu mendapati mereka negatif dadah. Nama saya Fahri Azad dan saya merupakan seorang pengamal guaman. Kesalahan 304 ini adalah kesalahan mematikan orang dengan salah. Ya? Dan untuk memahami peruntukan ini dengan lebih baiklah, ia perlu dibandingkan dengan peruntukan di bawah Seksyen 302 iaitu kesalahan membunuh di bawah Kanun Keseksaan. Ya? Kedua-dua kesalahan ini adalah berkait rapat kerana ia berkaitan dengan orang yang dibunuh atau dimatikan. Hukuman untuk menyebabkan kematian sebab kecuaian itu 2 tahun maksimum. Tapi kalau bawah 304, ya, ada 2. Kalau orang itu adalah sikit niat tu untuk mengakibatkan kebunuhan, hukuman maksimum dia 30 tahun dan kena denda juga. Tapi kalau mereka tak ada langsunglah niat itu, maksimum hukuman mereka 10 tahun dengan denda. Apa yang saya tekankan di sini, peranan ibu bapa, penjaga adalah sangat penting dalam memupuk nilai-nilai yang baik dalam di kalangan anak-anak kita. Terutama dari segi komunikasi, social skill, you know. Kes-kes macam ni saya nampak berlakunya perkara-perkara buli ataupun prank ni disebabkan oleh kurangnya kemahiran bersosial. Jadi yang boleh menambah baik membetulkan adalah mereka yang menjaga kanak-kanak ni. Dan kedua, sekiranya you merasakan diri dibuli atau rasa macam suka membuli, right? Mungkin you sedar benda itu berlaku dalam diri sendiri, dapatkan bantuan, dapatkan hikmat, konsultasi ataupun terapi daripada psikologis, kaunselor-kaunselor. Kepemergian Muhammad Damin Mikhail menambah kesedihan ibunya apabila abang kepada Damin dan suami baru saja meninggal dunia pada tahun 2019. Allahyarham Damin dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Puncak Alam pada 29 Ogos 2022. Assalamualaikum, Min. Ibu datang ni dengan Ajin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau ampunilah dosa Muhammad Damin Mikhail, sama ada dosa besar atau kecil, sama ada dosa yang sengaja mahupun yang tidak disengajakan. Mulai dia daripada akhir balik hinggalah dia meninggal dunia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya ibu amat merindui akan Damin. Semoga Muhammad Damin mendapat keadilan. Semoga Muhammad Damin mendapat pahala syahid. Disember 1993.
Satu-satunya tragedi pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Satu daripada tiga blok kondominium ini runtuh menyembah bumi. Polis Negara Tun Hanif Omar, pihaknya diberitahu terdapat 44 penghuni berada dalam bangunan semasa kejadian pada pukul 1.35 tengah hari. Tapi tiba-tiba saya mendapat panggilan daripada editor saya mengatakan bahawa ada bangunan runtuh di Ulu Kelang. Inilah visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Kalau ikut rekod merupakan kejadian geobencana yang paling dahsyat pernah berlaku di Malaysia. Sebuah blok pencampuri mewah 12 tingkat Highland Towers di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor roboh tengah hari tadi. Laporan awal yang diterima sehingga pukul 7.30 malam ini menyebut sekurang-kurangnya 40 orang dikhuatiri terperangkap dalam runtuhan itu. Nama saya Nasharuddin Tajuddin. Saya pernah berkhidmat dengan TV3. Pada mulanya saya bekerja sebagai cadet jurnalis. Broadcast jurnalis. Mayat yang ditemui dari runtuhan kekal seorang. Bagaimanapun, pasukan penyelamat yakin lebih banyak mangsa akan dikeluarkan sedikit masa lagi. Pasukan penyelamat Perancis yang kini berjaya menembusi tangga tingkat 3 petang tadi mendengar bunyi ketukan. Mereka kini berusia memasuki dari bilik ke bilik untuk mencari mangsa. Pasukan penyelamat Jepun pula telah menemui kepala yang dipercayai seorang kanak-kanak berusia di antara 3 hingga 5 tahun. Ketika itu saya sebenarnya tengah bercuti. Bunyi ni macam Hillview, nama tempat tu. Hillview tu kebetulan tempat kakak saya duduk. Di Hillview juga nama dia. So saya pun pergi check lah dengan kakak saya. Saya call, kakak saya kata, oh tak ada pembangunan runtuh. Lepas tu saya terima kad panggilan kedua, cakap confirm ada Highland Towers. Lepas tu saya dikerahkan untuk batalkan cuti dan datang ke pejabat lah. Dengan segera lah sebab newsroom masa tu dah plan nak buat crossover. Tepat pada jam pukul 8. Bangunan ini menurut wartawan kami tumbang seperti pokok menghempap tanah. Keadaan ini menurut mereka lebih mirip seperti kawasan dilanda gempa bumi. Mempunyai pengalaman lebih 7 tahun dalam bidang geomorfologi, Dr. Syahidah ditempatkan sebagai pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Bidang penyelidikannya tertumpu kepada sifat rekahan kering tanah dan pemula geobencana. Sebenarnya kejadian Highland Tower ni kalau ikut rekod merupakan kejadian geobencana yang paling dahsyat pernah berlaku di Malaysia yang melibatkan binaan manusia. Dan kejadian Highland Tower ini juga merupakan satu-satunya kejadian bangunan runtuh yang berlaku di Malaysia juga. Berdasar laporan, blok 1 kondominium Highland Towers runtuh dalam masa hanya 5 minit selepas 10 hari hujan berterusan. Keadaan masa tu nampak kelang kabut sikit. Masa tu macam baru berlaku dan peristiwa atau tragedi ini pertama kali berlaku di negara kita pada tahun 1993 Disember. Masa tu kita pun tidak ada kepakaran, tidak ada kumpulan smart atau pasukan smart yang sebelum tu. Jadi anggota tentera lah dikerahkan dan juga jabatan anggota bomba dan pasukan keselamatan yang lain lah. Dan ketika saya sampai di lokasi, saya nampak banyak pergerakan di situ dengan polis, dengan bomba, dengan askar. Dan saya nak, kebetulan masa saya nak buat crossover tu, lintas langsung tu, helikopter Nuri berada betul-betul ke atas saya dengan menurunkan barangan peralatan penyelamat. Jadi pukul 8, alhamdulillah kami pun berjaya membuat crossover. Insiden yang mengorbankan hampir 48 nyawa penghuni blok 1 termasuklah anak lelaki tunggal bekas timbalan Perdana Menteri Malaysia Tun Musa Hitam, iaitu Carlos Rashid.
saya dapatkan maklumat daripada reporter-reporter yang dah ada tu, berapa kematian, apa berapa tingkat, 12 tingkat dan semuanya lah. Sebab masa tu information tu masih lagi tak berapa clear. Masa tu belum ada, mungkin belum ada lagi jabatan yang menjaga media untuk buat press conference ke apa. Jadi kami orang yang pertama sampai. Jadi bila pertama sampai, saya akan mendapatkan maklumat daripada kawan-kawan reporter yang dah berinteraksi dengan pegawai keselamatan di situ. 24 jam selepas tragedi ini, tumpuan utama ialah kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa. Tetapi yang menjadi persoalan ialah bagaimana bangunan ini runtuh. Jadi suasananya memang kelam kabut sikitlah, kan. Masuk hari kedua dan kami pun berkampung di situ sebenarnya. Kami berkampung di situ, saya rasa kalau tak silap saya sehingga 2 minggu lah kami di situ. Selagi tak jumpa mayat ke apa, kami akan berkampung di situ dan kami akan buat insas langsung. Kalau tak silap saya setengah jam ataupun 1 jam sekali kita akan buat update lah perkembangan di tragedi Highland Towers. Berdasar fail mahkamah, lebih mengejutkan, pelukis pelan Highland Towers tidak mempunyai sebarang kelayakan untuk merangka bangunan setinggi 12 tingkat itu. Ramai ahli keluarga, kawan dan sanak saudara mangsa turut berada di hospital. Kami diberitahu lebih banyak mangsa dijangka tiba di hospital ini kerana kerja-kerja mencari dan menyelamat di Taman Hillview sedang diperhebatkan. Mengikut sejarah, ini merupakan satu kejadian luar dugaan yang mana kita tidak menyangka kejadian seumpama itu boleh berlaku. Jadi kejadian Highland Towers berlaku pada tahun 1993, lebih kurang 30 tahunlah telah berlalu. Namun kita masih boleh melihat tinggalan Highland Towers itu masih berdiri kukuh sebenarnya, blok 2 dan 3 yang runtuh blok 1. Jadi kalau kita sorot kembali asal-usul kejadian ataupun pembinaan Highland Towers itu, mereka mula dibina lebih kurang pada tahun 70-an sehingga ke 80-an lah, siap diduki semua. Dan pembinaan itu berperingkat. Dan blok yang runtuh adalah blok yang pertama sekali dibina. Penggunaan jentera berat ialah untuk mengalihkan tiang elektrik sebelum runtuhan. Kalau kita lihat dari segi topografi kawasan yang dibina itu sendiri merupakan kawasan tanah tinggi, kawasan perbukitan. Dan kawasan ini pada dasarnya lah, kalau kita bercakap dalam konteks geologi, memang kawasan yang tidak ideal untuk pembangunan. Tetapi pada tahun 70-an, 80-an, elemen geologi itu tidak berapa dititik beratkan. Maka berlakulah eksplorasi ke atas orang kata tanah-tanah yang sebegini yang memberikan panorama yang baik, dan Highland Towers salah satulah orang kata projek yang boleh kita katakan perintis di kawasan tanah tinggi di Malaysia ini. Siapkan masing-masing pada tahun 1982 dan 1985. Sehingga ini jumlah mangsa dan butiran mereka masih belum diperolehi. Jadi apa yang berlaku pada hari kejadian, kalau kita gali balik maklumat-maklumat yang kita boleh jumpa, sebenarnya ada beberapa indikator ataupun triggering factor lah behind runtuhnya Highland Towers. Salah satunya ialah hujan lebat yang dilaporkan berterusan 2 minggu sebelum berlakunya kejadian runtuhan itu, dan ini sendiri datang bersama dengan musim monsun pada waktu itu. Okay, kita tahu hujung tahun monsun timur laut mula datang dan kita akan dapat lebih hujan berbanding musim-musim biasalah. I was in my office. It happened on a Saturday when I heard on the radio that the tower has collapsed. So let's say in about 20 minutes I was here and saw the smoke of the dust of the fallen tower. If I remember correctly, it was 1:30. That was the time I arrived and saw this whole dusty area. Of course, after that is history. It took them quite some time to clear the tower. Sementara itu, petang tadi, pekerja-pekerja penyelamat lari bertempiaran apabila bunyi kuat kedengaran dari blok bersebelahan.
Ketika proses mencari dan menyelamat dilakukan, anggota juruukur dapat mengesan kecondongan sebanyak 20 mm ke hadapan pada bangunan blok 2 atau blok B. Ini antara rentetan-rentetan yang membawa kepada ketidakstabilan tanah yang ekstrim dan pada hari kejadian sebenarnya telah berlaku runtuhan secara retrogresif yang dilaporkan oleh JKR dan juga MPAJ, yang mana retrogresif ini merupakan runtuhan yang berlaku di bahagian kaki cerun, di bahagian bawah, dan juga dan ianya progres ke atas. Akhirnya berlakunya apa yang kita bagi sebagai buckling and bending of pile, yang mana ianya susulan pergerakan secara ricih tanah yang menolak bahagian dasar, dan of course di dalam itu ada besi, dan besi-besi itu kata dalam senang kata kita patahlah. Sehingga petang tadi usaha mencari mangsa dalam runtuhan ini tidak berjaya setelah tiga daripada mereka dikeluarkan semalam. Petang tadi, jentola dan jentera berat lain mula dikerahkan ke tempat kejadian untuk mengalihkan timbunan kondominium runtuh ini. Tak boleh nak bayangkan sebuah bangunan setinggi 12 tingkat tumbang, collapse, kan? Dia flatten. Jadi kita boleh nampaklah dengan tandas yang terbuka, pintu, gebah semua. Jadi apa yang sedikitlah orang kata berita yang menggembirakan bagi ahli-ahli pasukan penyelamat ialah mereka dapat menyelamatkan seorang kanak-kanak dan juga pengasuhnya yang berumur 1.5 tahun, kalau tak silap saya lah. Di situlah ada sikit keceriaan, orang semua tepuk tangan. Ada nyawa yang masih hidup lagi walaupun dah kolaps lah. Dan masa tu kita tidak ada smart team lagi. Smart pasukan smart kita tak ada. Setahu saya masa tu kita hanya menggunakan pasukan-pasukan keselamatan lah. Angkatan tentera, polis, bomba, dan kita hanya ada pasukan smart pada 1995. Topografi kawasan yang dibina itu sendiri merupakan kawasan tanah tinggi, kawasan perbukitan. Dan kawasan ini pada dasarnya lah, kalau kita bercakap dalam konteks geologi, memang kawasan yang tidak ideal untuk pembangunan. Tetapi pada tahun 70-an, 80-an, elemen geologi itu tidak berapa dititik beratkan. Pagi tadi, Datuk Seri Dr. Mahathir melawat tempat kejadian tragedi ini buat kali kedua. Selain meninjau kerja-kerja mencari dan menyelamat mangsa, Perdana Menteri turut memberi tumpuan kepada usaha memastikan kejadian seperti ini tidak berulang. In this case, I think the government will have to review this kind of construction, particularly the cutting of trees on hillside, because it's obvious that it is the earth movement which knocked off the base of the building and caused it to collapse. Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar ketika itu menyifatkan pembinaan kondominium di lereng bukit bercanggah dengan Akta Pemuliharaan Tanah 1950. Akta itu jelas menyebut sebarang pembangunan tidak boleh dilakukan di lereng bukit dengan kecerunan 18 darjah kerana kepentingan alam sekitar.
Jelasnya lagi, pembangunan di lereng Bukit Highland Towers tidak tertakluk kepada Akta Mutu Alam Sekitar 1974. Malah, pembinaan Highland Towers didakwa tetap diteruskan selepas beberapa kali dihalang. Apa yang berlaku setelah itu ialah telah muncul rekahan-rekahan yang agak obvious di jalan raya, dan masalah yang berlaku pada waktu itu ialah tidak ada tindakan susulan yang diambil bersesuaian dengan rekahan-rekahan yang telah muncul. Dalam pada itu, budak lelaki 12 tahun menceritakan detik-detik cemas jurus sebelum bangunan 12 tingkat itu runtuh. Zaharif Afendi tinggal bersama keluarganya di tingkat pertama bangunan itu. Mula-mula daripada atas sekali, yang kapak tu, dia punya maintenance wall tu macam tak kuat. Dia kuat tapi pressure tanah tu kan terlalu kuat sampai maintenance wall tu pun pecah. Bila jatuh, dia jatuh dekat kapak dan betul. Crab crane atau crane penyepit ini digunakan untuk memecah lapisan dinding konkrit sedikit demi sedikit bagi memudahkan operasi menyelamat. Walaupun sehingga ini pasukan penyelamat masih gagal mengesan mangsa yang terperangkap. Walaupun pelbagai usaha dijalankan sejak 3 hari lalu. Suasana sedih jelas dirasai di sini. Anggota keluarga dan sanak saudara mangsa yang terperangkap dahagakan berita mengenai usaha mencari dan menyelamat yang diperhebatkan pagi tadi. Ramai terlalu sedih untuk berkata apa-apa. Dan yang cuba berbuat demikian tidak dapat mengawal perasaan. Kos bangunan dibina di atas tanah dan jika tanah tidak mempunyai satu deformasi yang menyebabkan berlakunya perubahan sifat, pastinya setiap masalah tidak akan wujud. Tetapi ini yang berlaku kerana tanah itu bersifat dinamik, ianya sentiasa terdedah kepada perubahan, proses-proses hakisan, peningkatan tekanan air liang disebabkan oleh kandungan air yang meningkat secara mendadak, dan ini adalah antara orang kata sifat mekanik tanah yang menyumbang kepada bagaimana sesuatu cerun itu walaupun orang kata pada dasarnya adalah stabil, tetapi apabila elemen kejuruteraan yang lemah disumbang pula oleh sifat tanah yang tidak stabil ini, dia akan menyumbang kepada banyak masalah. Kegagalan lah, okay, dalam konteks bencana kita panggil. Kawasan runtuhan yang sibuk tiba-tiba menjadi lengang apabila semua pihak termasuk kru kami diminta beredar dari sini. Selepas 5 hari kejadian, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke lokasi bencana bagi menjalankan mesyuarat tergempar untuk mencanangkan blok itu diletupkan. Tetapi ditolak oleh pasukan penyelamat kerana berbahaya. Kaji tanah dari atas bukit sehingga ke bawah. Kemudian structural engineer telah meneliti kedudukan bangunan dan akan beri laporan setiap 10 minit, 20 minit begitu kepada pihak operasi. Dan Tan Sri Rahim dan akan meneliti ketika tiap-tiap ketika, dan kalau ada keputusan penting itu maka akan rujuk kepada kami. Sehingga ini pasukan mencari dan penyelamat mengeluarkan 3 mangsa yang cedera parah daripada runtuhan berkenaan. Menurut Ketua Polis Negara Tun Harif Omar, pihaknya diberitahu terdapat 44 penghuni berada dalam bangunan semasa kejadian pada pukul 1.35 tengah hari. Inilah visual terbaru yang kami rakamkan. Sehingga ini kerja-kerja mencari dan menyelamatkan mangsa diteruskan. Bomba dan pasukan perubatan masih berada di tempat kejadian. Sawat Nuri menunggu untuk memindahkan mangsa ke Hospital Kuala Lumpur. Pada kira-kira pukul 4.30 petang, mangsa pertama kejadian ini dikesan iaitu seorang bayi yang masih hidup. Di situ ada 3 blok. Okey, 3 blok. Satu blok, blok A itu dah tersembamlah ke bumi. So mereka khawatir kalau-kalau bangunan B dan C pun akan runtuh kemudian ketika proses menyelamat tu dilakukan.
amaran sekiranya ada pergerakan lain di bangunan-bangunan B dan C. Dari laluan untuk sampai pada mangsa yang terperangkap dalam runtuhan, empat pasukan dikerah untuk membuat terowong seperti ini. Bagaimanapun kami difahamkan, lubang tidak sampai ke tempat mangsa dipercayai terperangkap. Dah wajib tak ada cerita. Yang dikakak makcik dua-dua di sini, makcik tak ada cerita. Makcik sedih sangat. Saya tahu keluarga saya sini dia nenah butuh ni. Saya sekejap lah dengar tu. Jadi malam saya tak boleh tidur. Express my gratitude to all those people who in all their dedication and their sacrifice to try and do the rescue. Unfortunately, it's taken a long time, but that also probably cannot be helped. Hillview properties were fully existing, and Hillview properties, a lot of announcements were made that they were going to do something, but nothing was done. So literally, they abandoned Hillview. Selepas 12 hari usaha mencari dan menyelamat dilakukan, hanya dua mangsa terselamat dalam kejadian runtuhan bangunan paling tragis di Malaysia. Ia termasuk seorang bayi berusia 14 bulan. Tahun kemudian, pada 2016, Nur Hamidah Najib dan ibunya Umi Rashidah Khairuman dipertemukan semula bersama petugas bomba yang berjaya menyelamatkan mereka di bawah runtuhan Highland Towers. Sekitar SMP, sekolah SMP, saya mencari di YouTube bagaimana kondisi di sana. Dan akhirnya saya menemukan video video yang menjelaskan kejadian saya seperti apa, dari saya di dalam sampai saya diangkat keluar sama Datuk Muhammad Zaman Khan, sama kemudian dibawa Bapak Nurizan turun dari tangga. Dan semalam semua operasi mencari dan menyelamat dihentikan. Susulan peristiwa tragis Sabtu 11 Disember 1993 itu telah membawa kepada banyak perubahan dalam pelbagai aspek keselamatan. Ia termasuk penubuhan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, serta mewujudkan dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana negara pada Mei 1997 oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, Jabatan Perdana Menteri JPM. Al-Fatihah dan salam takziah kepada mangsa-mangsa yang terkorban. Waktu tu saya belajar dekat universiti, saya ada suka dan sayang seorang perempuan ni lah. So bila suka sayang tu, kita orang COVID kan tak boleh balik Perak semua, tak boleh balik rumah masing-masing lah. Perempuan ni macam stres lah. Saya pun nak comfort dia tak boleh sebab kita nak jaga pergaulan agama kan. Atas sebab tiada kebenaran daripada ibu bapa, pelajar berusia 23 tahun ini telah membuat keputusan untuk berkahwin di Thailand. Selepas 8 bulan mendirikan rumah tangga dan menamatkan pengajian di peringkat ijazah, kini dia mempunyai pekerjaan tetap. Awal macam lah, macam kita usap kepala dia. So, benda-benda itu saya rasa tak selesa. So, saya rasa macam agama saya tercemar.
So saya macam cari jalan untuk cuba nak halalkan lah. Saya ambil langkah, saya google semua channel ni. Ada memang dia bagi kata boleh kahwin kat luar negara. Tapi tuan pelik lah, boleh tu pergi kahwin kat Thailand sekarang ke tengah COVID. Kos bagi proses pernikahan ini hanya memerlukan RM1,400 sahaja. Ia melengkapi segala keperluan dan dibawa ke Thailand sebagai pekerja yang menjalankan perniagaan barang basahan. Orang yang ada bisnes boleh ulang keluar naik bas kan. Jadi bas tu orang naik dekat Kajang pergi Kelantan lah, so terus sana. Polis naik cek, okeylah sebab tahu kita orang bawa barang bisnes kan. Pas sepadan tak susah pun sebab dia dimasuk kepada rantau panjang tak silap. Kita tempat selalu jalan macam sungai je, dekat je sebelah kan. So kita just nak menjadikan benda ni sah, kita kena syarat dia masuk negara Thailand tu. Jadi pergi sana lalu ada boat tu kecil tu. Sesampainya di negara jiran, pasangan muda ini terus menjalankan proses pernikahan bersama tiga lagi pasangan lain. Hati saya rasa ini trusted ke? Tapi bila pergi tu ada orang yang memang daripada majlis agama Islam Narati Wat Thailand. So macam ada nombor sejak tu, saya rasa okay, this is legit lah. Orang Islam yang memastautin di wilayah persekutuan tertakluk kepada Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam 1984. Kepentingan untuk mendaftar dan mengesahkan perkahwinan yang pertama adalah dari segi sah nikah tersebut. Jika perkahwinan dilaksanakan mengikut peraturan dalam akta dan mengikut peraturan syarak, perkahwinan boleh didaftarkan di Jawilah. Yang keduanya, dari segi sah nasab anak tersebut, yang mana jika tak ada dokumen pernikahan ataupun akad, jadi anak tu dibimbangi tidak sahlah dari segi nasab. Segala urusan rasmi memerlukan pengesahan nikah seperti pengurusan haji, harta pusaka, pendaftaran anak dan lain-lain. Antara punca yang berlakunya pernikahan di luar negara ini adalah disebabkan yang pertama sebabnya tidak mendapat restu daripada keluarga ataupun suami dah beristeri dan dia nak nikah satu lagi secara poligami dan dia akan mengajak pasangan yang keduanya itu bernikah di luar negara. Rata-rata kes perkahwinan luar negara yang dilaporkan adalah di negara Thailand. Tidak kurang juga yang dikendalikan sindiket perkahwinan. Waktu proses tu yang terlibat, kita panggil wali hakim lah, orang yang dilantik daripada Thailand sendiri. So wali ada seorang, wakil dua orang. Waktu kita bayarlah sikit upah kat dia waktu tu. And then after tu, kawan-kawan akad nikah. Tuan balik pun jalan sama. Tidur semalam. Dekat ada disediakan hotel tu sebab esok nak naik bas. Sampai kat universiti saya dah settle lah. Bila balik Malaysia setahun tu okey, saya habis belajar. Lepas tu saya kerja terus lah, tuan akan nikah je sekali lagi kat Malaysia. So macam tak ada lah yang lepas tu, suku ni yang baru tu je. Tak ada denda lah biasanya. Wujudnya sindiket pernikahan di Thailand telah menyebabkan proses pernikahan dianggap lebih mudah sekaligus menguntungkan ejen yang terlibat. Sememangnya ada berlaku peningkatan pernikahan di luar negara sebab apa yang saya lihat, dia sudah menjadi satu fenomena bagi rakyat Malaysia untuk bernikah di luar negara. Kalau nak berkahwin di luar negara, kita memang ada prosedur lah. Yang pertama, kena minta permohonan lah kebenaran daripada Jabatan Agama. Kalau berkahwin di luar negara, memang dibolehkan lah. Maksudnya kita tak melarang kita punya warga ataupun orang Islam yang berstatus di wilayah ni kahwin di luar negara. Tetapi kena ikut prosedur lah. Kita ada sistem, iaitu sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia, iaitu SPIM. Dokumen tersebut hendaklah disahkan oleh kerajaan sana dan kedutaan Malaysia di sana. SPIM merupakan sistem yang lebih efisien dan teratur. Disedia berasaskan proses kerja untuk kegunaan semua Jabatan Agama Islam Negeri, khususnya Pejabat Agama Islam Daerah di Malaysia. Baik sahaja mereka atau pasangan tu pulang ke Malaysia dalam tempoh 6 bulan, okay, mereka hendaklah mendapat pengesahan daripada kedutaan atau embassy negara yang mereka kahwin tu
kat Malaysia. Yang keduanya dapat pengesahan daripada Wisma Putera. Dan selepas tu barulah dia boleh datang ke Jabatan Agama. Bila Jabatan Agama ni, kita akan adakan sikit soal siasat lah. Dan kita akan tengoklah semua dokumen perkahwinan tersebut. Dan bila kita berpuas hati, barulah boleh dikeluarkan lah si nikah untuk diorang. Yang ni bagi pasangan yang mendapat kebenaran sebelum melaksanakan akad nikah. Bagi pasangan yang tidak mendapat sebarang kebenaran, mereka perlu menghadirkan diri ke mahkamah bagi perbicaraan pengesahan nikah dan pendawaan sebaik saja pulang ke Malaysia. Setelah settle semua itu, ada orang barulah boleh ke Jabatan Agama dengan mengukakan surat daripada mahkamah dan bayaran denda daripada Jabatan Pendawaan. Nampak mudah, namun tindakan menjalankan pernikahan di luar negara tanpa kebenaran boleh membawa mudarat kepada pasangan terbabit. Terdapat banyak implikasi yang akan berlaku sekiranya mak ayah dia dah bernikah di luar negara tapi tidak membuat pengesahan nikah. Jadi mak ayah dia tidak ada sijil perkahwinan yang sah mengikut undang-undang Malaysia. Jadi ia akan memberi kesan kepada si anak perempuan untuk menjadikan bapa dia itu sebagai wali. Sekiranya berlakunya perceraian di antara pihak-pihak, dia akan menjadi satu kesusahan kepada pasangan ini untuk proceed kes di mahkamah. Sebab satu, punca utamanya sijil nikah tu tiada dan tidak didaftarkan di Jabatan Agama Islam. Bagi mengelakkan sebarang permasalahan, pasangan terbabit diminta menyegerakan pendaftaran pernikahan masing-masing. Jadi apa yang perlu dilakukan, perlu mengesahkan dulu pengesahan nikah dan pendaftaran nikah. Once dah dapat sijil nikah, barulah boleh proceed perceraian di mahkamah. Andai kata nikah tu rukunnya tak cukup, boleh jadi nikah tu tidak sah. Sebab itulah pihak-pihak ini perlu untuk buat pengesahan nikah dan pendaftaran nikah di Malaysia untuk mengesahkan sama ada nikah tu sah ataupun tidak. Jika sabit kesalahan di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah, pelaku akan dikenakan denda sebanyak RM1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali.